Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Halid Idam. Sekarang aneh posisi berada di gerbang tol Cigombong, bro. Gunungnya masih ketutup awan, masya Allah. Gunungnya masih ketutup awan, bro. Abis nganter si Neng pulang Sukabumi. Abis nganter si Neng Manja ya, Neng Juli Manja pulang Sukabumi. Tuh, gunungnya masih ketutup awan, bro. Biasanya kelihatan gunungnya belakang gitu. Gunungnya masih ketutup awan. Mungkin ntar dikit lagi lah, pemandangnya bagus buat ngambil gambar. Mungkin sekitar setengah jam. Gunungnya ketutup awan. Gunungnya masih pada ketutup awan, bro. Ini pas di lampu merah, bos. Pas nengok, saya nengok, dia nengok. Wih. Oh, dia mah ke sini, terminal 2. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi aneh sedang berada di Kanomas Arki Wisata. Kita menuju ke Subang, guys. Menuju ke Subang, ke kampungnya Patamin, security Kanomas Arki Wisata. Subangnya tepatnya di Pasar Sukaseneng. Pasar Sukaseneng. Patokannya di situ, bro. Pokoknya doain semoga perjalanan baik-baik aja, enggak ada kendala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, gitu aja. Kita akan melakukan perjalanan ke Subang. Ya, gitu aja, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Halid Idam. Ya, Pak, kita ke Subang ya, Pak. Kita ke Subang, bro. Di belakangnya ada Patamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sini lagi. Di sini dulu gue pernah kerja di kantor ini, Kanomas Arki Wisata, Kanomas Tour and Travel. Dulu gue pernah kerja di sini dari Desember 2013, 2014 lah. Jadi banyak kenangan lah di sini gitu. Sebelahnya Wihara. Sebelahnya Kanomas Wihara Bali. Gila, Jakarta sepi banget. Cikini banyak perubahan, cuy. Sebelahnya Camden. Cikini banyak perubahan. Tadi matur hatur nuhun buat Patamin udah nyuciin lagi. Patamin nyuciin armada gua. Ya, kita mau ke Subang ya. Takbiran di kampung orang.